Bekas pembantu pribadi Datuk Seri Anwar Ibrahim, Saiful Buhari Azlan, bersalaman dengan Ketua Umum PKR itu selepas menghantar borang penamaan calon sebentar tadi. Saiful Buhari bagaimanapun tidak duduk di meja yang sama dengan Arwah selepas itu. Sebaliknya memilih bersama beberapa calon lain termasuk bekas Menteri Besar Negeri Sembilan Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad dan Stevie Chan Keng Leong sementara menunggu pengumuman oleh Suruhanjaya Pilihan Raya atau SPR. Selepas hampir 15 minit berbual bersama Isa dan Chan, Saiful bangun menuju ke meja Anwar sebelum sekali lagi bersalaman dan duduk di sebelahnya.